Pemirsa, Pemkot Jakarta Barat membongkar ribuan rumah di bantaran Kali Apuran, Kedaung, Kali Angke, dan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, pembongkaran dipimpin langsung Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi. Pembongkaran dilakukan personil gabungan Satpol PP serta TNI Polri. Tidak ada perlawanan dari pemilik bangunan. Menurut Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi, warga bantaran kali ini akan direlokasi ke Rusun Daan Mogot. Namun sebagian warga mengaku belum menerima kunci untuk menempati rusun tersebut.